Apakah A, OOTF, ataukah B, OOTD? Kependekan dari bahasa gaul, outfit of the day. Gampang banget itu. Di acara yang paling spektakuler, inilah Helmy Yahya dan Vega Darwanti. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya. Keren banget. Apa kabar adik-adik? Amin. Ya Allah, ini kelihatan dari masa depannya semua cerah, bakalan Amin. Sukses. Amin. Selamat datang di acara yang sangat spektakuler karena kami selalu menghadirkan 100 peserta. Dan juga memberikan hadiah puluhan juta rupiah. Yeah. Dan selalu kami akan menantang Anda, apakah Anda berani? Karena kita berani. Karena kita bermain dalam Siapa Berani? Kita lihatlah Yel Tima dari Limau Squad. SMA Muhammadiyah 3. Limau tiga, menang. Keren, kelompok A, tepuk tangan dong. Wah, kita lihatlah dari kelompok B, dari Pasti Five. 6-5, tunjukkan aksimu. Siapa kita? Pasti Five. Kita siapa? Pasti Five. Bosik. The Inspiring School menang! Wow. Keren. Baik, kelompok C, jangan mau kalah dari 46. Six. Kita menuju kelompok kita, ini dari Jewels of Indonesia. Siapa kita? Joy! Siapa berani? Joy! Siapa juara? Joy! Oke, ini kelompoknya dari mana? Tim Dahaga! When I say 8, you say 2.
8. 2. 8. 2. Music, let's go. Asik. Kita masukinlah babak berani pilih. Baik, angkat gadgetnya, kita akan mulai bermain. Saya dan Vega akan membacakan 8 soal A dan B saja ya, multiple choice 2 pilihan ya, pilihan ganda 2 pilihan. Silakan Vega, soal pertama tidak saja harus tepat tetapi juga harus cepat. Ya. Apakah A, timun ataukah B, wortel yang dicuri oleh kancil pada potongan berikut ini? Dengerin suara Kak Vega nih ya. Yang merdu. Si kancil anak nakal suka mencuri titik-titik. Ayo lekas ditangkap, jangan diberi ampun. Bagus banget suara kancil ya. Oh, kancil. Kamu niruin suara kancil. Oke, soal kedua. Apakah A, Andika Pratama atau B, Andika Kangen Band? Selebritas yang ada dalam foto berikut. Nah. Gak apa tuh ya. Lanjut. Kita lanjut. Apakah A, OOTF ataukah B, OOTD? Kependekan dari bahasa gaul, outfit of the day. Gampang banget itu. 4. Apakah A, macan tutul atau B, rusa tutul? Apakah A, macan tutul atau B, rusa tutul? Hewan yang banyak terdapat di Istana Bogor. Oke, pertanyaan kelima. Apakah A, Raisa ataukah B, Isyana yang menyanyikan lagu berikut ini? Di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Soal keenam, apakah A, sate marangi atau B, sate kelata? Apakah A, sate marangi atau B, sate kelata? Makanan yang terkenal dari Purwakarta. Apakah A, murid ataukah B, mahasiswa? Sebutan untuk anak kuliah. Susah banget ya. 8, apakah sayap-sayap atau B, sayang-sayang? Apakah sayap-sayap atau B, sayang-sayang? Lirik lagu yang hilang dari lagu berikut ini. Peluk erat tubuhku, sentuhlah jemariku, rebahkan titik-titik patahmu. Oke. Okay. Ya, itulah 8 soal sudah kita bacakan. Yeah. Okay. Biar pada bingung aja gitu. Ya. Kita akan jawab ya, cocokan yang di rumah juga cocokan. Yang di rumah juga ya. Tadi yang pertama yang dicuri kancil di potongan lirik lagu yang hilang. Timun, betul. Nak nakal, suka mencuri. Timun, jangan diberi ampun. Suka mencuri ke timun. Kasian banget kancil itu ya. Baik, soal kedua. Selebritas yang ada dalam foto tadi siapa? Andika Pratama. Ini buktinya. Iya, terus lalu tadi kependekan dari bahasa gaul outfit of the day. OOTD. Betul. Baik, hewan yang banyak di Istana Bogor? Rusa tutul. Terus tadi siapa yang nyanyiin lagu Mantan Terindah? Coba kita buktiin. Mau dikatakan apa lagi? Kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini. Meski hatiku. Makan terkenal Purwakarta, sate marangi. Sate kelata itu di Jogja. Jogja. Iya. Wow. Yang ternyata ada yang salah tuh. Lalu tadi sebutan untuk anak kuliah.
Siswa. Susah banget tuh soalnya. Sah. Oke, lirik lagu yang hilang dari lagu Terbang Bersamaku Kangen Band tadi adalah apa? Sayap, sayap. Oke, kita mainkan. Dan inilah kita tiba saatnya untuk mengumumkan. Dan inilah terbaik pertama maju ke depan ya. Siapakah wakil dari kelompok A? Ternyata nomor 6. Kelompok B nomor 5. Kelompok C nomor berapa ya? 13. Kelompok D jatuh pada nomor 15. Dan kelompok E jatuh pada nomor 3. Salah lihat ya, salah lihat. Oke. Okay. Ini dia nih perwakilan kelompok kalian masing-masing. Mas Helmy. Apa sih? Cafe Ga. Joget, tapi di dalam gigitannya ada sendok yang di dalamnya ada gundu ya. Jangan sampai jatuh, yang jatuh.